Dan insya Allah pada pagi hari ini kita akan bacakan sirah daripada salah satu sahabat, salah satu daripada tabi'in, yang ini merupakan, yang beliau merupakan anak daripada Ali bin Abi Talib, yakni Muhammad ibnu Al-Hanafiyah. Muhammad ibnu Al-Hanafiyah yang ini merupakan saudara daripada Hasan dan Husain, beda ibu. Berkata al-musannif, la a'lamu ahadan akhada an aliyin wa afada minhu aksara min Muhammad ibnu Hanafiyah. Ibnu Junaid mengatakan, tidaklah aku melihat murid didikan daripada Ali bin Abi Thalib yang lebih dalam ilmunya daripada Muhammad ibnu Al-Hanafiyah. Pernah terjadi perselisihan antara Muhammad ibnu Al-Hanafiyah yang nanti kita sebutkan ya kisahnya tentang kelahirannya dan juga nasabnya. Dan Muhammad ibnu Al-Hanafiyah ini merupakan anak daripada Ali bin Abi Thalib. Ya. Pernah terjadi perselisihan antara Muhammad dengan Al-Hasan ibnu Ali, dengan kakaknya. Waqa'at baina Muhammad ibnu Al-Hanafiyah wa akhihi Hasan ibnu Ali jafwa. Sampai terjadi boikot antara mereka. Fa arsala ibnu Al-Hanafiyah ila Al-Hasan yaqul, maka Muhammad bin Hanafiyah ini menulis surat kepada kakaknya, ini beda ibu, ini kepada Al-Hasan. Inna allaha faddala alayya, sesungguhnya Allah mengutamakan dirimu daripada diriku. Ya, padahal satu bapak, bapaknya adalah Ali. Fa'umuka Fatimah bintu Muhammad ibn Abdillah, ibumu adalah Fatimah, anak daripada Rasulullah Muhammad ibn Abdillah. Wa ummi imra'atun min Bani Hanifah, sedangkan ibuku adalah salah satu seseorang wanita daripada Bani Hanifah. Wa jadduka li ummika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kakekmu dari jalur ibumu adalah Rasulullah. Ya. Wa jaddi li ummi Ja'far ibnu Qais, sedangkan kakekku dari jalur ibu adalah Ja'far ibnu Qais. Fa idza ja'aka kitabi hadha, ketika datang suratku ini kepadamu, ya kepada abang, kepadamu, yakni Hasan. Fata'ala ilayya wa salihni, maka datanglah kepadaku untuk kita berdamai. Hatta yakuna lakal fadlu alayya fi kulli syai', yang aku berharap engkau tetap menjadi orang yang lebih mulia daripadaku. Fama in balagat risalatul Hasan, ketika surat yang ditulis oleh Muhammad bin Al-Hanafiyah ini sampai kepada ke tangan Hasan. Hatta badara ila baitihi wa sawalahahu, maka Hasan setelah membaca surat tersebut seketika itu mendatangi adiknya Muhammad Al-Hanafiyah, salah seorang tabi'in, karena dia tidak pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Hasan berdamai dengannya. Siapakah Muhammad bin Al-Hanafiyah? Maka kita akan baca sedikit tentang kisah beliau. Bahwasanya Muhammad bin Al-Hanafiyah ini bermula daripada di akhir kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika suatu hari Ali bin Abi Thalib duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Rasulullah, dan Ali bin Abi Thalib mengatakan, wahai Rasulullah, ara'aita in wulida li waladun min ba'dika afa usammihi bi ismika. Ya Rasulullah, bolehkah ketika aku nanti memiliki anak setelahmu, yakni setelah engkau wafat, aku ingin memberikan namanya seperti namamu. Wa ukannihi bi kunyatika, dan aku memberikan kunyah kepada anakku ini dengan kunyahmu, yakni Abul Qasim. Maka Rasulullah mengatakan, "Na'am, boleh." Ya. Sumadaratil ayyam dawrataha. Maka setelah itu hari-hari berlalu. Falahiqa Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Karim alaihi birrafiq al-a'la. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Kemudian setelah itu, setelah beberapa bulan Rasulullah SAW wafat, disusul oleh putrinya Fatimah Al-Batul, ya, Ummul Hasan wal Husain. Disusul oleh anaknya, yakni anak beliau sallallahu alaihi wasallam, Fatimah istri daripada Ali bin Abi Thalib, Ummul Hasan wal Husain.
fa ashara Aliun ila Bani Hanifah wa tazawwaja Haula binta Ja'far ibn Qais al-Hanafiyah. Maka setelah meninggalnya wafatnya Fatimah binti Rasulullah, maka Ali bin Abi Thalib menikah dengan seorang wanita dari Bani Hanifah yang bernama Haula binta Ja'far ibn Qais al-Hanafiyah. Ini Haula, ya. Fawaladat lahu mauludan zakaran fada'ahu Muhammad. Maka dari pernikahan dengan Haula ini al-Hanafiyah lahirlah tokoh yang kita bacakan hari ini, yakni Muhammad, ya, ibnu Ali al-Hanafiyah. Dan ia salah satu dari para tabi'in dan di antara sayyidut tabi'in, ya, di antara pemimpin dari para sayyidut tabi'in. Wa kannahu bi Abil Qasim, dan Ali bin Abi Thalib memberikan kunyah kepada anaknya dengan Abul Qasim sebagaimana kunyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan izin daripada Rasulullah, ya. Izin daripada Rasulullah membolehkan kepada Ali untuk memberikan salah satu namanya, salah satu nama daripada anaknya dengan namanya dan memberikan kunyah dengan kunyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ghairu anna an-nasa tafiqu yunaduhu Muhammad bin al-Hanafiyah tafriqan lahu an akhawayhi al-Hasan wal Husain ibn Fatimah az-Zahra. Akan tapi manusia, ya, para manusia pada zaman itu lebih menyebut, ya, anak dari para Ali ini Muhammad al-Hanafiyah untuk membedakan dengan kedua saudaranya yang beda ibu, Hasan dan Husain. Jadi maka banyak disebut namanya dengan Muhammad al-Hanafiyah. Wulida Muhammad ibn al-Hanafiyah fi awakhir khilafah Siddiq radhiyallahu an. Jadi Muhammad al-Hanafiyah ini lahir di akhir daripada kekhilafan Abu Bakar Siddiq. Wa nasa'a wa tarabba fi kanafi abihi Ali bin Abi Thalib. Dan dia berada pada didikan, ya, tumbuh dididik oleh Ali bin Abi Thalib. Dididik dengan menjadi, dia dicetak untuk menjadi panglima-panglima perang. Dididik dengan didikan yang berbeda dengan didikan Hasan dan Husain. Ya. Jadi Muhammad al-Hanifiyah ini sering ditaruh di medan perang. Ditaruh di tempat-tempat yang mengkhawatirkan, tidak seperti anaknya, kedua anaknya Hasan dan Husain, dan sengaja, ya. Fa akhadha anhu ibadatahu wa zahadatahu. Maka Muhammad bin al-Hanafiyah ini mengambil dari bapaknya Ali bin Abi Thalib bagaimana kesungguhan ibadahnya dan bagaimana zuhudnya kepada dunia. Wa warisa minhu quwwatahu wa saja'atahu. Dan dia mewarisi kekuatan daripada Ali bin Abi Thalib dan keberaniannya. Wa talaqqa minhu fasahatahu wa balaghatahu. Dan tidak hanya itu, Muhammad al-Hanafiyah ini dididik oleh Ali bin Abi Thalib menjadi orang yang fasih dalam berbahasa Arab dan termasuk daripada penyair-penyair Arab, ya. Fa idza huwa mis'arun harbin fi sahatil qitali. Dan dia menjadi paku-paku, ya, dalam peperangan. Maksudnya adalah dia menjadi ujung tombak ketika perang sebagaimana Ali, ya, dia menjadi panglima di antara panglima perang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi Ali bin Abi Thalib menggembleng, ya, mendidik putranya Muhammad al-Hanafiyah ini di kancah peperangan, ya, tidak seperti anaknya Hasan dan Husain. Maka pernah dikatakan kepadanya, mali abika yuk himuka fil mahalik. Kenapa bapakmu mendidikmu di kancah-kancah perang? Wa yuwalijuka fil madoyi duna akhawaika al-Hasan wal-Husain. Tidak seperti al-Hasan dan Husain, saudaramu, kakakmu. Faqala dhalika li'anna akhawaiya yanzilani min abi manzilata aynaihi. Sungguh itu karena kakakku, kedua kakakku Al-Hasan dan Husain ini, kedudukannya di mata, di sisi daripada ayahku Ali sebagaimana kedudukan kedua matanya. Wa anzilu ana minhu manzilata yadaihi. Adapun aku, kedudukanku sebagaimana kedua tangan daripada ayahku. Fahuwa yaki ainaihi biyadaihi. Maka kedua tangan inilah
yang akan menjaga kedua matanya, ya. Jadi Muhammad ibnu Al Hanafiyah ini mengetahui bagaimana kedudukan kedua abangnya, ya, yang berbeda dengan dia, ya. Di mana Ali bin Abi Thalib menyiapkan Muhammad bin Al Hanafiyah ini menjadi pelindung-pelindung saudaranya, pelindung-pelindung abangnya. Wa fi ma'rakati Siffin, dan dalam pertempuran Siffin, ya, pertempuran antara dua kelompok besar dari kaum muslimin, antara kelompok Ali bin Abi Thalib dan juga kelompok dari Bani Muawiyah bin Abi Sufyan, dan tentunya Muhammad Al Hanafiyah menjadi panglima-panglima daripada ayahnya, membawa panji-panji bendera daripada panji ayahnya. Maka di antara kisah yang sangat menyedihkan, ya, ketika perang berkecamuk dan memakan begitu banyak korban, ya, dari kedua belah pihak, dari pihak Ali ataupun pihak Muawiyah, dan ini merupakan ijtihad, ya, perkara yang kita tidak boleh saling menyalahkan, membela satu dan menyalahkan yang lainnya. Ahlussunnah wal Jamaah adalah masalah terjadinya pertikaian antara para sahabat, maka kita adalah diam, ya, tidak diam, tidak berkomentar. Nah, disebutkan di sini ketika berada di Siffin, ya, Siffin adalah suatu tempat di mana terjadi peperangan. Kami saling bunuh-membunuh antara saudara-saudara kami. Ini perkataan Muhammad bin Al-Hanafiyah, ya. Sampai kami mengira kaum muslimin hari ini tidak akan tersisa lagi, ya. Begitu dahsyatnya peperangan tersebut, dan aku menjadi sedih dan gelisah. Ya, aku menjadi sedih dan gelisah. Summa malabistu an sami'tu sa'ihan min khalfi yasihu. Kemudian ketika terjadi peperangan yang buat aku menjadi sedih, kenapa kaum muslimin sampai harus seperti ini, ya? Maka aku mendengar seruan dari belakang, ya ma'asyaral muslimin, Allah, Allah, ya ma'asyaral muslimin, wahai sekalian kaum muslimin, Allah, Allah, ya. Man linisa'i wal wildani, siapa lagi akan menjaga para wanita-wanita ketika gugur kaum muslimin semuanya, dan juga yang menjaga para anak-anak. Man lid-dini wal a'rad, siapa akan menjaga agama ini dan menjaga kemuliaan Islam ketika habis kaum muslimin. Man lir-rumi wad-dailam, siapa yang akan memerangi bangsa Rum dan bangsa Dailam. Ya ma'asyaral muslimin, Allah, Allahu wal bukya, ya ma'asyaral muslimin, wahai kaum muslimin, sisakan di antara kalian, subhanallah, wahai saudara-saudara kaum muslimin, sisakan, maksudnya sisakan di antara kalian, jangan sampai kalian habis dengan peperangan ini. Naam. Fa'ahadtu nafsi alla yurfa'ali sayfun fi wajhi muslimin ba'da dhalikal yawma. Maka berkata Muhammad Al-Hanafiyah, dia menceritakan sendiri, ya. Sejak itu, sejak saat itu aku tersadar dan aku berazam untuk tidak berperang, mengangkat pedang untuk melawan saudara-saudaraku kaum muslimin. Summa tushida Aliun ridwanullahi alaihi biyadi asimah zalimah. Kemudian sampailah cerita pada terbunuhnya Ali, ya, di tangan orang-orang yang zalim. Wa alul amru ila Muawiyah bin Abi Sufyan, dan sampailah kekuasaan itu, ya, setelah Hasan, maka Hasan berikan di tahun 64 Hijriah, Hasan memberikan kekuasaan kepada Muawiyah bin Abu Sufyan. Faba'ya Muhammad ibn Hanafiyah, dan Muhammad ibn Hanafiyah membaiatnya ala sam'i wa ta'ah, baiat dengan mendengar dan dengan ketaatan, ya, fil minsyati wal makrah, baik dalam keadaan genting ataupun dalam keadaan senang. Maksudnya Muhammad bin Al-Hanafiyah membaiat Muawiyah sebagaimana kaum muslimin membaiatnya, ya, raghbatan fi ra'bis sada'i. Kemudian ikhwat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, dikisahkan di sini, ya, pernah utusan daripada Raja Rum, Raja Romawi, menulis surat kepada Muawiyah bin Abi Safwan, menceritakan bahwasanya
para raja-raja itu biasa mereka saling mengirim surat, ya. Dan di antara Raja Romawi mengirim surat kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan mereka saling mengirim benda-benda antik. Mengirim benda-benda antik ataupun sesuatu yang menjadi aneh, ajaib, ya, di negaranya. Maka suatu ketika Raja Romawi ini mengirim dua orang yang dianggap aneh, ya. Kita kisahkan di sini. Salah satunya yakni seseorang yang tinggi sekali. Tawilun mufritun bitfituli jasimun muhilun fil jasamah. Orang yang besar dan tinggi bagaikan pohon, ya, dauha yang ada di hutan, ya. Kemudian satunya lagi dikirim seorang yang kuat, ya. Kuat, subhanallah, ya. Maka dikatakan kepada Muawiyah, ya, dua orang tersebut, dua orang yang dikirim oleh Raja Romawi yang dianggap seseorang yang memiliki keajaiban, satunya besar tinggi, satunya lagi kuat, ya, orang terkuat. Afi mamlakatika man yusawi hadaini rajulaini tulan wa quwatan. Maka utusan Romawi mengatakan, apakah ada di kerajaanmu, wahai Muawiyah, orang yang menyamai dua orang ini, ya, ketinggian dan juga kekuatan. Faqala Muawiyah li Amr bin al-As. Maka Muawiyah langsung berkata kepada Amr bin As, ya, siapa kira-kira, ada enggak? Berkata Amr bin As, amma tawil faqat wajadtu man yukafi'uhu wa yazidu alaihi. Adapun kalau cari orang yang tinggi, lebih tinggi daripada dia, ya, daripada orang Romawi ini, maka ada, ya. Wa huwa Qais ibn Sa'd ibn Ubadah. Dia ada namanya Qais ibn Sa'd ibn Sa'din ibn Ubadah, orang besar dan tinggi. Jadi intinya Raja Romawi ingin melecehkan, ya, daripada khilafah Muawiyah bin Abi Sufyan. Dia kirim dua orang, yang satunya besar tinggi, yang satunya adalah kuat, ya. Ammal qawiyyu, kata Amr bin As, adapun cari orang yang kuat, faqad ihtajtu ila ra'yik, maka aku butuh pendapatmu. Faqala Amrun, maka berkata Amr bin As, hunaka rajulani li hadzal amri ghairu annaki laihuma anka baidun. Ada dua orang yang terkuat di barisan kita, yang dia itu tidak jauh daripadamu. Huma Muhammad ibnu al-Hanafiyah. Satu lagi adalah Muhammad bin Hanafiyah. Yang kedua Abdullah ibnu Zubair. Ini Abdullah bin Zubair. Dia, dua orang ini yang aku kira bisa menandingi utusan Romawi tersebut. Faqala Muawiyah, maka berkata Muawiyah, inna Muhammad ibn al-Hanafiyah laisa an-nabi ba'idin. Atau Muhammad bin Hanafiyah tidak jauh dari kita, ya. Faqala Amrun, maka berkata Amr bin As, walakin atadunu annahu yardu ala jalalati qadrihi. Akan tapi anda, apakah anda yakin dia mau, ya, untuk melakukan seperti ini? Karena dia orang yang mulia, anaknya Ali bin Abi Thalib. Wasumi manzilati an yukawiya rajulan minar rum ala mar'a minan nas. Apakah dia mau, ya, untuk dijadikan tontonan untuk bisa menandingi orang Rum ini di hadapan manusia? Faqala Muawiyah, maka Muawiyah mengatakan, innahu yaf'alu dhalika wa aksar min dhalik. Saya yakin dia mau, ya, dan lebih dari itu dia mau. Idza wajada fi izzan lil Islam. Kalau memang itu untuk ketinggian daripada Islam, ya. Summa inna Muawiyah da'a kullan min Qais ibn Sa'd Muhammad ibn Hanafiyah. Maka Muawiyah memanggil Qais ibn Sa'd tadi dan Muhammad al-Hanafiyah untuk menandingi utusan daripada Raja Romawi tadi, ya. Falamma in aqada al-majlis qama Qais ibn Sa'd. Maka ketika sudah datang di majlis, maka Qais ibn Sa'd ini dari kaum muslimin yang tinggi besar, fanaza'a sarawilahu wa rama biha ilal ilji ar-rumi. Dia melepaskan celana luarnya, ya. Tentunya dia memakai celana yang rangkap-rangkap. Jadi Qais ini melepaskan celana luarnya dan dilemparkan ke muka Romawi tadi yang besar dan tinggi tadi. Wa amarahu an yalbisaha. Dia menyuruhnya untuk memakainya. Fala bisaha. Maka dia pakai. Faghattat ila ma fawqa sadaihi fadhahikan nasu minha. Ketika dia pakai, ternyata celana dari Bani Qais tadi itu
dipakai sampai menutupi dadanya, menunjukkan Qais lebih tinggi daripada orang Romawi tadi. Subhanallah. Wa amma Muhammad ibn Hanafiyah, adapun giliran Muhammad ibn Hanafiyah sekarang. Faqala li turjuman, berkata kepada terjemah. Jadi karena ini adalah orang Rom, ada penerjemahnya. Jadi sudah ada penerjemah zaman dahulu. Kullir Rumi, katakan kepada orang Romawi ini. Insanan an yajlisa wa akuna ana qa'im. Kalau dia mau, ya, dia duduk dan aku yang berdiri. Atau sebaliknya, aku yang duduk, dia yang berdiri. Maksudnya yang berdiri itu harus bisa membuat yang duduk untuk berdiri. Ya, ini adu kekuatan. Ya, adu kekuatan. Ya. Wa in sa'a falyakun huwal qa'im wa ana qa'id. Kalau dia mau, dia yang duduk, yang aku yang berdiri. Ya. Maka diberikan pilihan ini kepada orang Romawi yang kuat tadi. Fakhtara rumil qu'ud. Maka orang Romawi memilih untuk duduk. Ya. Fa akhadha Muhammad ibn Hanafiyah biyadihi wa aqamahu. Maka Muhammad ibn Hanafiyah dalam kondisi berdiri mengangkatnya, ya, dan dia langsung bisa berdiri, menunjukkan kuatnya Muhammad ibn Hanifiyah, didikan Ali bin Abi Thalib. Kemudian gantian, ya, Muhammad Hanifiyah yang duduk, orang Romawi tadi yang berdiri, ya, dan dia coba untuk mengangkatnya, akan tapi tidak sanggup, ya, karena begitu kuatnya Muhammad al-Hanifiyah. Naam. Ikhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata kisahnya masih panjang. Mungkin kita cukupkan sampai di sini tentang salah satu tabi'in Muhammad al-Hanafiyah. Sebenarnya masih banyak kisah yang lainnya tentang kisahnya dengan Daulah al-Umayyah dan kisah akhir yang begitu menyedihkan daripada Muhammad al-Hanafiyah. Mungkin kita akan bacakan di lain waktu, di kesempatan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Kisah tentang para tabi'in, murid-murid daripada madrasah-madrasah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.